どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke teman-teman, so ya, di video kita kali ini kita akan bermain Crusaders Heaven. Ya tenang aja, gue udah bilang gue bakal mainin kan, ya gue akan mainin. So di video kita kali ini kita akan mencoba untuk Killer Queen Bite the Dust ya. Ini harusnya udah dari update kemarin-kemarin sih, tapi emang gue baru tahu cara dapetinnya tuh waktu kemarin-kemarin gue coba untuk grinding malam-malam ya teman-teman ya. Jadi buat kalian nggak tahu cara dapetin Killer Queen Bite the Dust itu, pertama kalian masih cari Killer Queen dah ya, kalian harus cari Killer Queen pasti lah ya. Oh ada Boss Dio by the way. Oke, jadi kalian cari Killer Queen. Lalu kalian harus ngomong sama Josuke di sini. Di sini ada Josuke, ya. Nanti dia akan kasih kalian kayak quest gitu. Questnya itu di mana kalian mesti ngalahin bos namanya Kira. Kira tuh di bagian sana tuh. Ntar ada Kira di bagian situ, kalian kalahin. Kalian kasih lagi ke Josuke. Nanti kalian dikasih unusual arrow kayak gini, coy. Kalau kalian udah pakai unusual arrow, kalian tinggal pakai aja ke Killer Queen. Tapi ada change-nya, setau gue ya. Jadi nggak langsung dapat teman-teman ya. Jadi kalian hoki-hokian untuk dapetin Bite the Dust ini teman-teman. So ya. Kita langsung aja ke skill-skillnya. Ntar kita coba untuk 1v1 juga. Ya, kita coba untuk 1v1 ke orang. Gue gak tahu apakah bisa apa enggak pakai Killer Queen Bite the Dust ya teman-teman ya. Oke, okay, so kita langsung mulai aja dari M1 ya, kayak gini. Ya, ini M1 ya. Boom, masih sama kayak Killer Queen biasa. M1 masih sama kayak Killer Queen biasa ya teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat. Dan damage-nya pun oke sih. Damage-nya oke sih itu 17,5 terus tambah 4 lagi ya. Mungkin totalnya 30 lebih lah teman-teman ya. Lalu untuk Barrage-nya, yep. Barrage-nya oke lah. Emang nggak sesakit kayak King Crimson gitu-gitu sih ya. Tapi ya lumayan lah. Lumayan ya, 6,5 untuk sebuah Barrage itu lumayan. So, untuk yang R-nya kayak begini, R-nya nih. Bam! Tuh, 21 teman-teman ya. R-nya kayak gitu. Lalu kita ke skill T. Kalian tahu kalau Killer Queen itu ya, emang kekuatan dia kan bom ya. Jadi kita bisa naro bom kayak gini. Bup, taro bom ya. Primary bom namanya ya. Lalu kita bisa pencet H untuk detonate. Cik, jebuam. Dan damage-nya 40, Pak. Kalian bisa lihat gak? Damage-nya 40. Udah gitu cooldown short banget lagi. Udah bisa naruh lagi nih. Tuh, taruh lagi. Gue detonate lagi. Boom, bisa lagi. GG gaming gak sih? Ini buat PvP GG sih. Susah nih buat PvP ya. Susah buat dideketin teman-teman ya. Tapi kalau dia jauh-jauh, kita juga bisa punish mereka pakai Shield Heart Attack. Jadi emang rada susah nih ngelawan Killer Queen teman-teman ya. Oke, lanjut ke skill selanjutnya. Itu adalah Coin. Tuh, pencet Y. Coin bomb. Dan itu sama, kalian mesti detonate kayak gini. Bam, itu dia koinnya gak bisa auto detonate kalau misalkan musuhnya nginjak atau apa ya teman-teman. Jadi kalian mesti benar-benar detonate sendiri. Oke, itu untuk koin kayak gitu. Lalu F-nya apa? F-nya ngeblok, setau gue ya. F-nya ngeblok. Lalu G gak ada. H, oh H tadi detonate ya. Detonate aja keren banget, keren banget, lihat gak sih efeknya? Detonate-nya keren, Pak. Boom. Oke, lanjut ke skill yang Z, di mana ini adalah Sheer Heart Attack. Yoi. Ochio Miro. Dan damage-nya 25 per hit. Per meledak ya, Pak ya. Per meledak. Lihat tuh, dia meledak mulu, Pak. Jadi kalau buat 1v1 ini salah satu stand paling mengerikan sih. Karena kalau deket kalian di detonate, kalau jauh kalian ya diserang sama ini, si Shield Heart Attack ini. Walaupun jalannya lama, lihat tuh. Shield Heart Attack-nya jalannya lama, anjir. Gak ngerti lagi gue. Cuman ya, ya lumayan lah. Nah untuk X-nya itu dia Bite the Dust. Untuk Bite the Dust kalian mesti sekarat dulu teman-teman ya, tapi ntar aja kita pakai Bite the Dust di akhir-akhir aja. Kita coba skill C-nya dulu. Ini adalah ground bomb. Bam. Ya, ground bomb kayak gitu teman-teman ya. Damage-nya lumayan lah, sampai ngebug tuh, lihat tuh. Imagine saya masuk ke bawah tanah, anjir. Gokil. Dan dia enggak deh, gua kira dia makan bar ultimate kalian ya, ternyata enggak ya. Yang V makan bar ultimate. Kita coba aja V kayak gini ya. Strike cut bubble teman-teman ya. Dia nembak kayak bubble gitu ya, seperti di animenya lah. Kalau dia udah Bite the Dust dia bisa kayak gitu teman-teman ya. Tapi ini dia makan ultimate bar kalian ya teman-teman, jadi kan mesti hati-hati juga. Coba kita akan kalau ngelawan Dio sih kelamaan, Pak. Kita kayaknya nggak bisa lawan Dio deh. Kelamaan pasti. Kelamaan banget. Jadi mending kita langsung 1v1 ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu gue pengen kasih lihat Bite the Dust-nya dulu teman-teman ya. Bite the Dust ya, kita pukulin yang refleks dulu. Darah kita harus berkurang, Pak. Darah kita harus sekarat, baru kita... Oh, atau enggak kita Bite the Dust ke si Dio aja nih. Kita Bite the Dust ke Dio, kita lihat damage berapa ya. Meledak kamu, Dio. Bam! Meledak momen. Pukul. Oke. Ngeselin kamu, Dio ya. Mati kamu, Dio. Detonate. Oh shit. Detonate, man. Mampus lo. Coin bomb. Detonate lagi. Oh, juga kena. Oh shit, man. Oke, okay, oh shit. Oke, okay, dead. Oke. Okay.
Baitedas. Oke, gua on Baitedas. Daisan no Bakudan. Anjing, gua digagalin, Pak. Imagine, oh enggak. Enggak bisa digagalin ya. Enggak bisa digagalin, Pak, Baitedas, Pak. Efeknya gigi sih, kalian bisa lihat ya efeknya ya. Ini game Jojo yang efeknya lumayan keren sih. Gokil sih. Damage-nya berapa tuh barusan tuh? 90 damage ya. Not bad. Tapi darah kita gak nambah anjir. Darah kita gak nambah ya. Ini emang gak enak sih buat lawan boss. Gak enak sih jujur aja ya. Buat lawan boss gak enak gitu kan. Anjir, dia bisa teleport gak tuh anjir. Nani. Mati gue. Killer Queen. Diimpel di donat gue mati ya. Ya, ini buat lawan boss emang gak enak sih jujur aja ya. Walaupun ya lumayan juga, cuman kurang sih kalau menurut gue ya, kurang banget. Ini enaknya buat PvP sih. So ya, yeah, itu aja skill-skillnya tadi. V udah lihat belum ya? V kayak gini nih. Gak bisa V, nggak ada itu ya. Oke, bentar, gue naikin dulu barnya. Kita lihat yang V-nya ya. Itu V-nya jaraknya lumayan jauh. Tapi ya namanya bubble, itu jalannya emang lama, Pak. Jalannya emang lama ya, jadi kalian mesti maklumin aja. Oke, okay? Kita coba tembak Dio-nya. Tadi mana Dio-nya nih? Nah, ini Dio-nya. Kita coba pakai tembak dari sini bisa enggak ya? Dari sini bisa enggak? Dari sini. Nah, sini. Bisa enggak? Coba ya. Strike at bubble. Bam. Bisa lo kena lo. Ah. Santuy coy. Buset, Dio ajak ribut dulu. Mati enggak? By the way, kalian lagi ada event teman-teman ya, kalau kalian ngelawan musuh ngelawan boss, itu kalian dapat soul dan soulnya kalian tukerin aja nih ke orang-orang item ini nih. Nih ya. Kayak orang-orang bayangan gitu. Ntar kalian dapat shiny mushroom. Di mana shiny mushroom itu kalian bisa ngebikin stand kalian jadi ada shiny-nya kayak gua nih. Ada skin-nya teman-teman ya. Jadi ada skin-nya. Meledak lu, mampus. Anjir. Anjir, dia kebal ledakan gua kan Nani. Shield attack, jangan lupa. Sangat membantu. Shield attack. Mampus kamu. Ledakin terus. Boom, nice. Yaro. Detonate. Mampus. Koin. Sini. Koin. Anjir. Koin, Pak. Kok dia gak kena damage sedangkan gue sih pakai koin anjir. Anjir emang nih. Grand Bomb. Anjir digagalin, Pak. Gila. Ya, ada beberapa skill yang gak super armor kayak tadi ya, teman-teman ya. Yang Baitedas tapi super armor ya. Kalian bisa lihat kan tadi kan gue di donat aja masih aktif, Pak. Ya. Baitedas itu gue di donat tadi padahal tadi masih aktif gitu kan, masih GG gaming gitu. Oh ya. Itu aja untuk showcase-nya. Kita sekarang akan coba untuk 1v1 kayaknya. Oke, kita coba 1v1 dulu deh ya. Kita cari dulu di mana ya? Apa kita masih keluar dulu ya? Iya, kayaknya masih keluar dulu deh. Tunggu, ini apa ya? Ini NPC apa nih? Apakah ini NPC-nya? NPC apa ini? Ah, ini nih bener ya. Wanna try your skill with other player? Let's go. Teleport to arena matchmaking. Let's go, guys. Oke. Okay. Udah mulai ya, teman-teman ya. Countdown kita udah mulai. By the way, lagunya Imagine. Sama kamera shake-nya ya. Gue gak suka kamera shake. Gini aja. Oke, okay, kita akan mulai. Ini kok nge-lag banget ya? Nge-lag gitu. Maaf ya, ini gue kecilin aja, oke? Okay? Biar gak nge-lag banget gitu loh. Ini nge-lag banget, anjir. Oke. Okay. Lawan apa gue? Lawannya GE kah? Gold experience kah? Oke. Okay. Gold experience moment kah? Oh my God, what? Apaan tuh, anjir? Kok dia bisa kayak gitu, Pak? Kena lu. Aduh, anjir. Oh, aduh, anjir. Anjir. Nani no. Gila, GE OP kah? GE OP kah? Wah, gue mesti pakai shield heart attack nih anjir. Ini kamu. Anjir, dia naik dong Dajul. Sini kamu, woi. Sini kamu. Oh, ngadu kita. Ngadu bares kah? Aduh, gua kalah, Pak. Blok. Anjir, gak bisa diblok, Pak. Sumpah. Anjir, gua mati kah? No, gue mati kah? Meledak. Dih, kok gak bisa sih, Dih. Makan tuh, Yaro. Oin. Detonate. Dih, gak kena, Dih. Shield heart attack. Oke, kita pakai shield heart attack aja. Apa? Meledak momen. Mampus kamu. Anjir, meledak. Shield heart attack, please. Meledak shield heart attack. Nice. Ground bomb. Oke, okay. Makan nih. Strike at bubble. Aduh, gak kena dong Imagine. Nani, gue mesti shield attack lagi. Ntar dulu.
Itu udah bisa bayar denda sih kalau mau. Di dia ngeheal dong, anjir. Di dia ngeheal dong, anjir. Anjir ngeheal dong. What the fuck? Kok dia curang banget sih anjir, bisa uninterrupted gitu loh, what the fuck man. Emang gue gak pernah PvP guys ya. Gak pernah PvP, Dajul. Oke, kita coba aja. Anjir, mati gak lo? Mati gak lo anjir? Oke, mati kamu ya. Yaro! Meledak, mampus. Anjir, bisa gitu pak. Oke, saatnya gue bedras ya. Saatnya gue bedras karena darah gue harus karat. Jadi gue mesti baita dadas ya. Mesti anjir. Oke, baita das. Mau mantap kamu. Aku baita das ibu. Daisa no bakudan. Baita das. Bam. Mari kita lihat damage-nya berapa. Damage-nya sakit banget sih pak. 90-an pak. Gak heal gak sih ini? Kayaknya sih gak heal deh. Eh gak heal deh. Oke. Mampus meledak cu. Oke. Di dia ke atas. Ngapain coba. Mampus kena. Gua duluan. Aduh anjir. Dia kayak begitu mulu anjir. What the fuck man. Gua di beat down kan abis ini. Di beat down gak gua. Anjir dia gak heal mulu cok. Gak heal mulu kamu ya. Sheer heart attack. Go. Gua pose. Bisa kasih di pose kayak IMA. Gak bisa anjir. Di eh, kita pojokin dia. Mampus kamu, mau kemana kamu? Wah anjir, dia naik dong, lihat gak? Pengecut banget, GE sumpah. Pengecut banget anjir GE. Poin. Mampus kamu meledak. Mau ngeheal kan kamu ya sekarang. Makan itu bom saya. Makan kamu, mau kemana kamu sekarang? Di. Oh mati dia. Dia mati pak. Malah dia mati duluan anjir. Oke. Aduh anjir sakit cu itu cu. Sakit itu anjir. Poin. Meledakin. Oke nice. Oke sini kamu. Mampus kamu. Waduh dia kesini itu dong anjir. Oke. Makan tuh stray bubble. Oh shit man. I think I'm gonna die man. Sheer heart attack. Let's go. Kochi Omiro. Mana kamu ha? Mati dia guys. Mati sekali udah ya. Dia mati sekali pak. Udah mati sekali. Di. Mau kemana? Di mau kemana kamu? Aduh anjing. Dajul sumpah ya ini orang ya. Sumpah curang banget anjir. Dia bisa nyerang dari jauh gitu cok. Mampus lo. Oke, baterai sekarang bisa kah? Oh no, gue mati. Gak apa-apa, gue mati tapi gue udah nge-kill dia tadi ya. Gue udah nge-kill dia satu tadi. Gue udah menang nih, nyawa dia tinggal satu, anjir. Santuy. Emang santuy moment. Wah, mampus, kena. Kena bom gue. Dia itu sih, anjir. Oke. Santuy. Ngedesnya pencet apa sih? Gue gak tau ngedes, anjir. Ngedesnya pencet apa ya? Nari. Anjir tuh, itu. Anjir, sumpah nih orang. Agak nge-stun, pak, kalau kena gituan, pak. Anjir, ngeselin banget, cu. Anjir, sumpah, ngeselin banget, sumpah. Nge-stun, anjir, maksudnya kalau kayak gitu. Dajul banget. Gue bisa nge-block sih itu sebenarnya. Ngeselin kamu ya. Makan tuh koin. Sini kamu koin. Makan kamu koin. Oh, mampus kena. Bi, kok bisa kayak gitu sih? Lihat deh, dia bisa kayak gitu, pak. Dia bisa kayak gitu, sedangkan gue gak bisa. Oh, bisa deh, gue bisa juga. Oke. Oke, gue bisa juga menghindari kayak gitu ternyata ya. Oke, nice. Sheer heart attack. Gas, Kochi Omiro. Meledak lu, mampus. Mau kemana kamu, ha? Ih, dia bisa ngedes gitu, anjir, nih. Blok, dia bakal pakai root lagi, Dajul nih root-rootnya ya. Pakai root lu sini. Pakai root lu, kagak takut gua, cok. Pakai root lu, coba. Kena, mampus. Anjir. Nani. Yaro! Koin bom. Meledak,
boom, meledak momen, mampus lo, sini lo, sini lo, turun, turun. Gue share attack lagi nih, gak bisa share attack anjir. Aduh, gak kena dong anjir. Ini cok, come here yo, come here, gue bisa bite the dust lagi lo ya, lo mati kalau gue bite the dust, oke. Anjing, gak bisa diprediksi cuy itu cok. Oke mampus, gue duluan, gue duluan. Oke. Anjing gue dibet, anjing gue dibiton pak. Nani no, no gue dibiton. Ah di seven match sudah anjir. No, no, mati kah? Mati kah gue? Berapa damage ya? Anjir sakit banget pak. 0,25, 0,25 per hit gila. Sakit banget anjir. Wah, emang gara die. Mati kah gue? Mati sih kayak sih. Mati sih. Aji beatdownnya kok makin keren ya, perasaan kemarin gak kayak gini deh beatdownnya deh. Anjir mati pak gue pak, mati gue mati. Kecuali gue bisa bite the dust langsung. Kecuali gue bite the dust. Oh gue belum, tapi gue, oke. Gue belum mati ya. Gue belum mati. Makan tuh, makan kamu. Gue bite the dust ya. Aduh anjing, sakit cu. Sakit cu. Wah, dajul ya. Makan tuh koin. Makan tuh koin, sini lo. Sini lo. Meledak, mampus. Bite the dust sekarang. Bite the dust. Eh, kok gue bisa bite the dust nih? Oh, belum penuh, belum ini, belum setengah, Pak. Oke. Okay. Belum setengah, oke. Okay. Dia mau ngapain, ha? Dia mau ngapain kamu? Mau ngapain kamu? Anjing, emang dajul ya. Mampus. Gua duluan. Oke. Okay. Bite the dust. Makan kamu, bite the dust ya. Daisan lo bakudan, bite the dust. Buam. Meledak momen. Mampus gak lo, mati gak lo. Yat, yat asu. Apa kita akan menang? Buang. 90 pada damage apa? Bang Gigi Gaming. Bam. Apa kamu? Mau kemana kamu? Aduh anjing. Dajal ya. Gue share attack lo ya. Wah anjir dia kabur pak. Mainnya kabur-kaburan anjir. Kayak Logan bangke. Main begini coba. Apa coba main begini cok. Tinggal heal. Di nap anjir. Mainan nap banget. Coin bomb. Aduh gue gak bisa coin bomb lagi dajal. Coin bomb. Meledak mampus. Sheer heart attack. Mampus lu. Samperin, Pak. Wam. Matikan lu. Hah? Matikan lu. GG dong. Gila gokil aja. Oke. Okay. Anjir ternyata satu match aja lama banget teman-teman. Berarti kita satu match aja ya. Udah ya cukup ya. Gila GG banget sih. Ini gue baru pertama kali PVP aja bisa menang, guys. Pakai Killer Queen ya. Gokil anjir Killer Queen GG banget, guys. Gue baru satu kali PVP lo langsung menang aja. Gila, emang enak banget sih. Karena emang Killer Queen tuh sakit, Pak. Sekali ngedamage 40 gitu kan. 25 kalau kena si heart attack-nya. Kalau kena bomnya yang ground bomb aja 30-an gitu kan. Terus abis itu kena bite the dust lagi 90. Gimana gak mati tuh orang aja. Tapi emang GG sih. Killer Queen bite the dust teman-teman. Kalian masih dapetin sih kalau kalian suka PVP ya. Ini emang bagus banget buat PVP sih. Kalian bisa lihat tadi barusan kan. Pakai coin bomb gue berhasil. Tapi gue nggak bisa ngedeketin yang pakai detonate ya, entah kenapa susah pak. Detonate-nya susah anjir, yang primary bomb-nya yang mesti deket itu susah loh. Susah banget semua. Padahal itu enak banget loh, kalau misalnya kalian kena itu udah pasti otomatis damage-nya 40 gitu kan. Cuman susah kenain ya pak, kalian mesti deket banget, mesti berani ngetrade darah kalian untuk ngedamage dia juga kayak gitu ya. So ya, itu aja untuk video kita kalian teman-teman. Untuk stand selanjutnya kalian komennya di bawah mau King Crimson dulu atau apa nggak tahu Silver Chariot dulu atau apa terserah kalian lah, kalian komen di bawah aja teman-teman ya. Oke ya itu aja untuk video kita kali ini, like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jika kalian mau, nggak usah jawab apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya, bye bye.